YouTuber Scott Waring, empunya channel UFO Sightings Daily, menyoroti sosok di atas sebuah batu datar di Mars dalam foto yang diambil robot penjelajah NASA. We're looking for a person that looks like they're laying down on the beach. But it's not a beach. It's Mars. Can you see this person laying down on one shoulder, their arm over here, their neck and upper neck exposed? You can see the pinkness. They have reddish hair there. And there is even a trail of footprints going across the top of this rock. Can you see the trail right here of the dirt that's been disturbed? That is incredible, isn't it? Namun, warganet malah menyaksikan apa yang dilihat Waring. Fenomena ini disebut pareidolia, yakni kecenderungan manusia untuk melihat pola yang sebenarnya tak ada. Pada dasarnya, otak manusia dirancang untuk mengingat pola seperti wajah manusia. Kemampuan mengenal pola ini didasari oleh kepentingan bertahan hidup. Pola yang selaras dengan otak manusia menarik perhatian terhadap objek pareidolia. Pola objek itu mengaktifkan mekanisme di otak dan bikin seolah objek itu memandang balik. Misal, penampakan Virgin Mary pada roti bakar keju yang sampai berhasil dilelang senilai $28,000 Amerika Serikat. Sementara di bebatuan, fenomena ini disebut mimetolith. Misalnya, foto oleh pesawat ruang angkasa Viking 1 pada 1976 di wilayah Cydonia, Mars. Orang menganggap bentuknya bak wajah manusia. Namun, foto jepretan NASA pada 1988 dan 2001 berhasil menyanggahnya. Tak usah jauh ke Mars, batu di Yaelu Geopark, Taiwan ini disebut Queen's Head, karena sebagian orang menganggap bentuknya menyerupai patung Nefertiti.